Golden. Alisa Golden ya. Alisa Golden. Ini udah pun udah siap panen sudah. Oh, siap panen. Siap panen. Nah, semangkanya ini semangkanya ini apa? Semangka Lagita F1. Lagita F1. Lagita F1 dia punya isi kuning tapi ada biji. Ada biji dia. Kalau yang ini? Ini Alisa ini, tadi. Alisa Golden ya. Alisa Golden. Udah siap panen. Siap panen. Rasanya dua-duanya manis pak ya? Manis, manis. Ini pun semangka udah manis, kita udah uji yeah. coba. Manis. Melonnya manis juga. Lagi lebih itu yang sunrise lagi manis. Yang melon sunrise? Sunrise ya. Sunrise dia umur dia paling, dia kemarin orang yang punya datang mencapai 55 hari kita udah boleh panen. Itu sunrise. Ya bentuk lain tapi ya sunrise. Ada sebelah sana tapi mungkin udah habis. Kalau yang datang ke sini untuk ini pak, pengunjung banyak ya? Banyak, mana-mana orang datang semua. Ini kan yang punya bosnya kan, banyak pelanggan dia kan. Jadi gak usah gitu. Dia tinggal upload ke FB kan udah datang semua orang. Iya ya. Untuk dia panen. Rata-rata datang sini untuk liburan apa? Ya, wisata inilah ya. Wisata pembeli karena dia nanti udah selfie sambil lagi. Belanja sambil selfie ya. Rasa sore habis asar tuh udah mulai banyak orang. Bisa dijelaskan lokasinya pak? Di ini depan Bandara Lama, Rembige Bandara Lama. Ya. Jalan masuknya lewat mana? Ini, jalan Abi, Abi sini Abi berapa ini? Pokoknya Rembige sini lah masuk depan sini, Abi House sini. Oh, di iya. daerah Penan gitu. Oh, daerah Penan. Daerah ya. Penan. Oke. Abi House. Abi ini nama ininya apa? Ini nama apa perkebunan ya? Nama perkebunannya. Yang bosnya. Enggak, nama lokasi ini belum ada namanya. Belum dia bapak, cuma dia kasih nama itu dia nama dia sendiri ya, dia macam Japri Farm macam itu nah. Dia orang udah tahu kan? Japri Farm. Japri Farm. Japri Farm. Oh iya. Dia udah tahu Japri Farm kan? Iya. Ya. Muja, nama lengkapnya? Muzhar. Muzhar. Nah. Oh iya. Terima kasih banyak okay. Pak Muzhar. Okay.